Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan berikut ini akan kembali dibabar tentang kehaibahan salah satu asror solawat yang dinamakan dengan solawat tujuh langit tujuh bumi. Yang mana dalam solawat yang akan dibabar ini sifatnya langsung aktif dapat difungsikan dalam berbagai keperluan dan kegentingan yang akan atau sedang dihadapi. Singkatnya dengan solawat tujuh langit tujuh bumi ini dapat menjadikan salah satu wasilah dalam pencapaian menuju keridoan dalam suatu ucap langkah dan gerak menuju ridonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah limpahkanlah rahmat takzim dan berkah atas baginda kami kiblatuna Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih utama dari semua makhluk yang menembus tujuh lapis bumi yakni dari mulai lapisan ke satu alam manusia atau alamul basyariah. 2. Alam jin atau alamul janiyah. 3. Alam kala atau alamul akoribiyah. 4. Alam ular-ular atau alamul hayatiyah. 5. Alam setan-setan atau alamus syayatin. 6. Alam iblis dan pembantu-pembantunya atau alamul iblis wa junudihim. 7. Alam malaikat atau alamul malaikatiyah dan yang menembus tujuh lapis langit yang tertutup dari mulai langit yang pertama yang bernama langit Rokiah. 2. Faidum atau Maun. 3. Malakut atau Haroyun. 4. Zahiro. 5. Muzayana atau Musaharo. 6. Koliso, Sampai ke langit ketujuh yang bernama Labia atau Damia dan limpahkan rahmat Ta'shim dan barokah atas keluarganya Shallallahu alaihi wasalam beserta para sahabatnya yang memiliki hati yang bersih dari kotoran syahwat hawa nafsu. Adapun manfaat yang dapat dirasakan serta diaplikasikan dalam berbagai keperluan diantaranya seperti untuk 1. melepas sukma menembus alam goib. 2. Orang yang hendak berbuat jahat akan sungkan, segan dan takut. 3. Dapat bertemu dengan raja jin muslim. 4. Masuk ke hutan manapun akan dimuliakan atau dihormati oleh para penghuni makhluk-makhluk yang mendiami hutan tersebut. 5. Ringan raga. 6. Mengetahui kelemahan ilmu lawan sehingga mudah mengalahkannya. 7 otomatis terhindarkan dari berbagai serangan makhluk-makhluk zolim. 8. Membuka hijab berbagai alam goib. 9. Otomatis membalikkan serangan-serangan berbagai makhluk zolim. 10. Tiupan ke arah makhluk zolim menjadikannya lemas tidak berdaya. 11. Undang para siluman untuk masuk ke tubuh orang zolim agar mengamuk dan saling berkelahi sesama mereka. 12. Ruatan penglebur sengkolo badan. 13. Sarana bentengan rumah, pekarangan, toko, gudang, kebun dan sebagainya dari gangguan makhluk goib fasik. 14. Hindarkan serta musnahkan berbagai gangguan jin, setan, siluman dan sejenisnya. 15. Mengaktifkan semua panca indera hingga peka akan sesuatu yang akan terjadi pada diri. 16 perewangan terhadap berbagai perihal goib. 17. Mampu melihat apa yang dibawa dan disembunyikan oleh lawan-lawan yang zolim. 18. Mendengar berbagai percakapan goib dari jarak yang cukup jauh. 19. Merasakan getaran-getaran goib bila berdekatan dengan yang mempunyai keilmuan secara goib. 20. Mengetahui maksud jahat yang tersembunyi dalam hati seseorang. 21. Menjatuhkan mental lawan-lawan yang zolim. 22. Ucapan mempunyai kekuatan goib yang luar biasa terhadap lawan, sekali terucap akan fatal akibatnya. 23. Mustika, pusaka dan sejenisnya berdatangan dengan sendirinya. 24. Pelapis dinding goib terhadap sihir, santet guna-guna tenung teluh dan sejenisnya. 25 otomatis membalikan serangan-serangan sihir dan sejenisnya terhadap pengirimnya seketika jarak jauh maupun dekat. 26, membuka serta menarik riski dari segala arah penjuru. 27, mensukseskan setiap usaha yang dijalankan penuh dengan keberkahan. 28, menjauhkan serta dihindarkan dari gangguan-gangguan dalam melaksanakan berbagai ibadah. 29, membuka aura kehidupan yang dijalani menjadi tambah baik. 30. Dijauhkan dalam berbagai penyakit. 31. Kesehatan dan bugar dalam menjalani aktivitas keseharian. 32. Obati berbagai penyakit medis maupun non-medis. Serta masih banyak lagi guna serta manfaatnya yang dapat diaplikasikan dalam menjalani rutinitas kehidupan ini. Untuk sifat dari solawat ini dapat langsung aktif ketika sudah diistiqomahkan dengan dibaca setiap bada solat fardu 13 kali. Atau setiap bada solat subuh dan bada solat isya masing-masing dibaca tujuh kali. Namun jika untuk mengawali keistiqomahan dalam menjalani solawat tujuh langit tujuh bumi ini, boleh dilakukan selama tujuh malam pada sholat sunnah hajat dua rokaat dengan diwirit sholawat dibaca 99 kali. Dengan diawali tata cara sebagai berikut ini. Satu, lakukan sholat sunnah hajat dua rokaat. Dua, bismillahirrohmanirrohim Ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Tiga kali. Tiga. tawasul Bismillahirohmanirohim Birhoillahi ta'alawab bis Syafaati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam la Fatiha Ilahad Rotin Nabiil Mustofa Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamilahilahlahul Fatiha Wa ila hadrati abul Abbas Bayah Ibni Malkan Sayyidina Khidir alaihi salam Syaiul Lillahi Lahul Fatihah Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasallahu Sirohu Syaiul Lillahi Lahul Fatihah Fususon wa ila ruhi murabi ruhina habibuna alimam sayyidi syekh ali atama sini anhu bisiril fatihah. Khususon wa ila ruhi habibuna alimam sayyidi syekh ahmad alabdalawi radhiyallahu anhu bi siril fatihah khususan wa ila ruhi habibuna sayyidi syekh ahmad sukairu radhiyallahu anhu bi siril fatihah wa ila ruhi habibuna sayyidi syekh idris aliraki radhiyallahu anhu bi siril fatihah khususon wa ila murabi ruhina habibuna sayyidi syarif salahuddin atijani rodiyallahu anhu bisiril fatiha khususon wa ila ruhi murabi ruhina habibuna sayyidi syekh ahmad al-hayri tijani bisiril fatiha Wabil khusus wa ila ruhi murabi ruhina sayidi hadimul al-fakir wajibul mawujud Muhammad, Muhammad Effendi bin Abdul Mutalib bin Dandang bin Ibrahim di Siril Fatiha. Empat, membaca solawat tujuh langit tujuh bumi sembilan puluh sembilan kali. Inilah solawat tujuh langit tujuh bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa nafidis sabil arodia, minal alami basyariyah ilal malaikatia, wa muhtarikis sabit mina minas ilal lakbiyah wa ala alihi wa sobihi dawin senantiasa istiqomahkan selalu solawat tujuh langit tujuh bumi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan memberi dimanapun beserta keluarga kita berada. Demikian babaran solawat tujuh langit tujuh bumi ini moga ada guna serta manfaat dalam menjalankan rutinitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan sesuatu yang baiknya jika ada, dan buang sesuatu yang tidak baiknya. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.